Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi kita di tutorial Millennial YouTube channel, dan kali ini aku mau ngejelasin cara menjadi dropship di Shopee. Mari kita langsung saja pergi ke aplikasi Shopee. Oke, setelah itu teman-teman pilih produk yang ingin dipesan. Ini dicontohkan aku beli produk ini ya. Oke, setelah itu teman-teman di sini tinggal klik aja menu keranjang, tapi sebelumnya itu baca dulu deskripsi sama stoknya. Lalu setelah tersedia, mungkin klik aja di bagian menu keranjang. Tetap lanjutkan seperti biasa. Lalu klik aja kolom. Setelah itu di sini bisa voucher, bisa pakai voucher juga dan bisa tukar koin Shopee. Setelah itu teman-teman klik aja check out. Nah, teman-teman di sini di bagian alamat itu harus pakai alamat si pembeli, pelanggan kamu, nomor handphone pelanggan kamu dengan lengkap dan benar. Jadi untuk menggantinya tinggal di bagian sini aja. Klik di sini lalu klik tambahkan alamat. Dan setelah itu pilih opsi pengiriman. Nah, misal klik ya, atau antar aja juga bisa, JNT juga bisa. Setelah itu oke. Nah, lalu pilih ketikkan pesan ya. Pesan di sini. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini opsional. Setelah itu di sini pilih metode pembayaran. Karena ini pakai COD jadi cash on delivery aja. Nah, yang paling utamanya ini jangan lupa diaktifkan si tombolnya. Lalu tulis nama pengirim dan nomor telepon pengirim. Nama pengirim itu nama kita, nomor telepon pengirim itu nomor telepon kita. Lalu klik buat pesanan. Nah, itulah tutorial singkat. Semoga informasi ini menambah pengetahuan kamu. Jika dirasa video ini bermanfaat, mari support kami untuk tetap terus berkarya dengan cara klik like, subscribe, dan bagikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.